Mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama menyoroti soal diloloskannya calon independen di Pilgub Jakarta oleh KPU. Basuki atau Ahok menaruh curiga dengan diloloskannya verifikasi faktual calon gubernur independen Dharma Pongrekun. Ahok juga menyinggung bahwa banyak teman-temannya yang merasa namanya dicatut untuk mendukung calon independen. Ada formatnya itu. Makanya sekarang saya lihat kok sekarang nggak pakai format, dikirimin kertas list gitu aja kok lolos gitu ya. Saya nggak tahu. Harusnya ikutin format yang lama. Kalau peraturannya diubah permudah, saya kira memang ini ada indikasi, ada unsur mau menciptakan ada calon independen. Apalagi ternyata teman-teman saya orang kaya raya juga ada namanya. Artinya ada masalah ini kan. Karena cuma masukin list aja kayaknya katanya.